daratnya kembali ke bumi, ini setelah muncur ke angkasa ini guys, lihat nih guys. Nah ini caranya ternyata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Asmul semua? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin, amin. Nah pada kesempatan kali ini saya akan buat reaction bagaimana cara roket kembali mendarat ke bumi. Nah ini ada 3 cara nih guys. Tapi sebelumnya silahkan klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Oke. Ya oke, langsung kita lihat yang pertama ini guys. Ini cara mendaratnya kembali ke bumi. Ini setelah muncul ke angkasa nih guys. Lihat nih guys. Nah ini caranya ternyata, pakai baling-baling bambu nih guys, bukan baling-baling bambu. Oke, pakai baling-baling sistem seperti helikopter. Oke, cara pertama. Yang kedua nih guys, kita lihat. Ini udah umum kita lihat juga. Yang kedua ini dengan parasut. Oke, lihat. Nah, oke, saat menurun ke bumi, sebelum mendarat itu akan membuka parasutnya sehingga saat mendarat itu tidak terjadi benturan yang keras karena tertahan udara di parasutnya. Oke, yang terakhir nih guys, yang ketiga nih yang terbaru dari SpaceX yang dikembangkan dengan sistemnya ini mendarat secara vertikal. Oke, jadi roket yang meluncur ke bumi biasanya yang meluncur dari bumi itu biasanya menjadi limbah atau bahan sampah di angkasa, tapi sekarang sudah bisa kembali lagi ke bumi dengan mendarat secara vertikal. Oke, bagaimana menurut pendapatmu guys? Keren yang mana? Silahkan komen di kolom komentar untuk kemajuan teknologi ini. Oke, terima kasih.